tampil perdana setelah meninggalnya Asrep Sinclair di sel banjir air mata hingga ditenangkan dua sosok ini. Penampilan perdana Bunga Citra Lestari BCL di atas panggung usai kepergian Asrep menjadi perhatian publik. Penampilannya diwarnai dengan suasana haru. BCL pun tak kuasa hingga meneteskan air mata. BCL menjadi pengisi acara di acara Friday Husen yang digelar di SK Dam Jakarta, Cilandak, Jumat malam. Dalam penampilan perdana tersebut, BCL menyanyikan sejumlah lagu hit. Dalam penampilan malam itu, BCL membawakan sejumlah lagu hit. Lagu yang dibawakan BCL diantaranya adalah Aku Tak Mau Sendiri, Aku Dan Dirimu, Karena Aku Cinta Kau, dan lagu lainnya. Penampilan perdana itu pun memiliki arti tersendiri bagi BCL. Meski dirinya masih dalam suasana duka, BCL tampil profesional di atas panggung. Di tengah-tengah lagu, BCL tampak tak kuasa meneteskan air mata. BCL tampak mengusap air mata yang membasahi pipinya. BCL pun tampak diam sejenak sebelum kembali melanjutkan penampilannya. Sejumlah rekan memberikan dukungan dalam penampilan BCL malam itu. Turut hadir sejumlah rekan penyanyi, Afgan dan Vidi, bahkan naik ke atas panggung. Keduanya bernyanyi bersama BCL membawakan lagu Aku Dan Dirimu. Mereka ini bersedia ngelucu-ngelucu di samping saya supaya saya enggak nangis-nangis terus, kata BCL dari atas panggung. Setelah selesai penampilan BCL kemudian turun panggung. Saat turun tampak BCL kembali menangis. Tampak BCL memeluk sejumlah rekannya. Tampak sejumlah rekan tersebut adalah Vidi Aldiano Afgan turut menguatkan BCL. Tak lupa juga keluarga BCL ikut menemani dalam penampilan perdananya. Keluarga saya ada di sini, ada adik saya, sepupu-sepupu saya. Saya enggak tahu duduk di mana, ucap BCL. BCL pun kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang telah memberikan semangat untuknya. Malam hari ini bisa di sini bertemu dengan semua yang hadir di sini memberikan semangat untuk saya. Thank you so much, tutup BCL. Itulah guys BCL yang pada penampilan perdana tak kuasa akhirnya dia menangis, kemudian ditenangkan oleh para sahabatnya Vidi, Aldiano dan Afgan, sosok yang selalu membarengi ketika saat suasana duka masih menyelimuti BCL. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.